beberapa diantaranya yaitu menggalakkan berbagai program lingkungan. Beliau juga sempat memberdayakan ekonomi perempuan melalui program Kakasa. Untuk menggalakkan Indonesia kreatif, yang kreatif juga almarhumah pernah mengajarkan ibu-ibu untuk berkreasi menciptakan karya. Dengan melestarikan budaya dan kearifan lokal melalui organisasi yang sempat ia pimpin. Ketua Partai Nasdem juga sudah terlihat memasuki kediaman dari Presiden Republik Indonesia yang ke-6 yaitu Susilo Bambang Yudhoyono. Ini bentar lagi kayak keluar nih. Iya makanya ini udah mau keluar kan. Jadi bentar ya. Instagram.
Iya bang. Iya. Ini lagi nunggu jenazah keluar. Kenapa? Jadi dari rumah kan mau dibawa ke pendopo. Dari rumah mau dibawa ke pendopo. Iya. Ini berarti ya semua kerja kayaknya cuma kerjaan kali itu doang loh. Iya. Makasih ya bang ya. Iya iya. Makasih ya bang. Netizen.com di sini masih menunggu dari para pelayat untuk menyaksikan keluarga yang akan keluar menuju ke pendopo berikut dengan almarhumah kami dengan yang nantinya akan disemayamkan di pemakaman Kalibata. Thank you.
yang netizen.com dapat kami sampaikan juga bahwa berdasarkan pemantauan kami, para pelayat sudah memenuhi sejak pagi tadi yang berasal dari warga sekitar di Cikeas, kerabat dan juga tokoh-tokoh nasional. Sudah diketahui juga bahwa Ani Yudhoyono mengembuskan nafas terakhirnya pada hari Sabtu, tepatnya kemarin pukul 11.50 waktu bagian tempat. Ani Yudhoyono mengembuskan nafas terakhirnya di National University Hospital Singapura setelah proses panjang melawan penyakitnya, yaitu kanker darah. Para pelayat kini masih menunggu keluarnya keluarga yang tinggalkan serta nama rumah Ani Yudhoyono untuk memberikan penghormatan terakhir kepada istri mantan Presiden Republik Indonesia, yaitu Susilo Bambang Yudhoyono. Sebelum dimakamkan di pemakaman Kalibata, situasi terkini di rumah Cikeas yang merupakan kediaman dari Susilo Bambang Yudhoyono yang dipenuhi oleh para pelayat yang datang untuk memberikan penghormatan terakhir sebelum dimakamkannya Ani Yudhoyono di Kalibata nanti. Sambil menunggu jenazah almarhumah Ani Yudhoyono, saya akan sedikit membagikan biografi singkat mengenai beliau. Beliau lahir di Yogyakarta pada 6 Juli 1952. Beliau merupakan ibu negara Republik Indonesia sejak 20 Oktober 2004 hingga 20 Oktober 2014. Merupakan istri dari Presiden Indonesia ke-6, yaitu Susilo Bambang Yudhoyono. Menarik tentang beliau juga adalah sempat mengambil jurusan kedokteran di Universitas Kristen Indonesia, namun meninggalkan bangku kuliah di tahun ketiga karena pindah untuk mengikuti ayahnya yang ditunjuk menjadi duta besar Indonesia untuk Korea Selatan. Setelah pulang ke Indonesia, yang menikah dengan Susilo Bambang Yudhoyono, Ani melanjutkan kuliahnya di Universitas Terbuka dan lulus dengan gelar sarjana ilmu politik pada tahun 1998.
setelah menjalani berbagai terapi untuk menyembuhkan kanker darah yang dideritanya, Ani Yudhoyono mengembuskan napas terakhirnya di Singapura pada pukul 11.50 Sabtu kemarin. Ya udah, soalnya jumlah watchingnya juga udah turun ya, jumlah watchingnya kalau mau diulang ya. Tadi malam doang.
dan 30. Ya. Om saya saksikan bahwa Anda sudah persiapan menuju ke pendopo. Oke, fix. Nah. Sabar belum. Harus bersabar ya. Tereng ke tereng sayang ke. Kok pinara loh mas, mereka mas, mas, jelek ya. Ge pinara mau nge. Yeah.
Sesuai jadwal Pak. Bisa mundur ya, bisa mundur juga. Ikut, ikut.
saya nggak dapat sampai nabil ya. Biasa mati. Hah? Hah? Apaan? Biasa nggak beli gitu. Biru. Cari mana? Aku dua kita. Pengen. Masuknya satu menit mas ya. Yap. Kabel ini. Waduh, tanaman mas. Satu menit. Bos, dekat umur mas. Yo. Mas handphone turun dikit mas. Yang mana nih? Yang mana nih? Saya apa siapa? Tapi coba gitu tuh. Lu usahanya. Ya. Netizen.com, keluarga besar yang ditinggalkan oleh almarhumah Ani Yudhoyono telah memasuki pendopo dan sekarang akan dilakukan penghormatan terakhir kepada almarhumah yang sebentar nanti akan disemayamkan di makam Kalibata. Pelayat yang hadir di rumah Cikias masih diberikan hingga pukul 12 siang nanti kesempatan untuk memberikan penghormatan terakhir.
Setelah menunaikan sholat zuhur, rangkaian acara akan ditutup dengan sholat goib dan rombongan akan berangkat menuju Kalibata. Tempat Ani Yudhoyono nanti akan disemayamkan. Bapak Ibu sekalian, hamba Allah yang mulia. Di Zenzuara.com kami akan terus melaporkan bagaimana situasi terkini rangkaian acara pemakaman istri dari mantan Presiden Republik Indonesia yang ke-6 yaitu Susilo Bambang Yudhoyono. Kami akan melanjutkan reportase langsung dari lapangan nanti di Kalibata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mohon kepada Bapak Ibu sekalian, hamba Allah, untuk mundur sedikit dan memberi tempat bagi keluarga, dan kita langsung duduk. Silakan duduk. Mari-mari duduk. Silakan duduk-duduk. Ayo, sambil kita bersolawat, duduk ya. La ilaha illallah. Dari luar juga kami dapat saksikan bagaimana ramainya ucapan dan karangan bunga atas meninggalnya Ani Yudhoyono yang nanti akan disemayamkan pada maksud saya yang nanti akan disemayamkan di pemakaman Kalibata. Netizensuara.com, kami akan kembali melaporkan langsung dari Kalibata untuk memberikan informasi terkini dan lengkap kepada netizensuara.com sekalian. Mewakili seluruh redaksi dan tim suara.com, saya mengucapkan turut berduka cita atas meninggalnya Ibu Ani Yudhoyono yang merupakan istri dari Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono. Sampai jumpa lagi di live kami nanti di Kalibata.